sini sudah lemah rata ini. Kau tengok itu back dia. Dia bilang tidak training. Tapi back boleh tahan juga itu kau tengok. Nah, mampus-mampus pun dia. Nah. Jadi, macam mana kau punya perasaan sampai sini sudah? Perasaan macam putus nyawa. Tapi, sudah saya bilang, pengalaman ini kalau ada banyak duit pun, kau tidak dapat beli. Betul. Jadi, saya sudah nampak. Mungkin balu di depan, saya akan teruskan perjuangan. Ini dia wajah-wajah yang akan mendaki sebentar saja lagi. Ya, hari ini 27 hari bulan 11 2021. Ya, sejarah akan tercipta di sini, ya, di atas gunung sana. Nah, ini lagi satu orang. Oke, guys. Oke, ini wajah-wajah yang akan menawan Gunung Kinabalu. Ini kita punya ketua, tapi tidak tahu dia pucat ke tidak ini, adek. Harap dia tidak pucat. Ini kami punya ketua kampung. Ketua kampung ini macam tidak cukup berat lagi nih. Nah, dia sudah 3 bulan sudah berlatih nih. Kalau dia pucat lagi saya tidak tahu lah ini. Oke, beginilah keadaan masa kita registration. Nah, mau cepat sedikit, mau awal sedikit datang. Kalau tidak jadi huru hara begini. Guys, hati-hati guys. Oke guys, oke guys. Ya, marah-marah. Ya. Oke, sekarang kita berada di Cinpo Horn Gate sebelum kita memulakan pendakian. Sebentar lagi kami akan mendengar briefing lah. Ini hari malam ini saya sebagai kamu salah satu guide kamu ini hari Julian. Bingkel. Oke, kami ingat itu peng. Bingkel. Oke. Oke, ini adalah kamu punya permit lesen untuk hari dan juga besok. Jadi pastikan ini benda permit jangan hilang. Sebab kalau ini benda hilang besok kamu tidak dibenarkan pergi meneruskan perjalanan ke puncak lah. Minta di sio nampak tak, tapi kamu gitu. Minta di sio nampo ilong
kawan saya di depan tuh memang mengucap sudah dia. Tersinggung dia. Dia action. Dia memang cakap dia lebih saja itu. Pucat dia. Nanti dia sana di sayat-sayat. Nanti saya punya taktik gimana saya atur dia. Ya. Dia view yang kita akan lalui mendaki Gunung Kinabalu. Belum sampai 1 km. Kawan saya yang sana itu ampus sudah. Ya. Tapi yang tukang gambar ini pun lagi ampus. Saya tinggal dulu kawan saya. Right. Oke. Okay. Halo guys. Oke guys, ini ada sudah suara nih. Oh, cakep lah. Oke guys, kalau yang first time next yang dikain guys. Hati-hati ya, sebab ini dia punya trek nih. Jauh-jauh sama batu dia nih, oh ini. Seru besar. Oke guys. Kondo itu mau tutup kasih fit aja. Salah satu tips yang Anda perlu tidak mengambil mudah adalah ini guys. Ini tongkat ajaib guys. Ya. Jadi siapa-siapa yang mendaki jangan lupa belilah tongkat ajaib. Ya. Nah, saya diberitahu kalau time naik belum lagi begitu berguna, tetapi bila turun sanalah kau akan rasa azab dia. Dan tempat ajaib inilah yang banyak membantu. Kau tinggal langkah-langkah di orang ini. Dia breeding entertainment. Nah, bayangkan. Dia buat nanti sefilm di TikTok. Kau tinggal saya punya catch-nya berapa kilo dia angkat. Nah, bayangkan. Nah, kita mau angkat diri sendiri pun payah. Nah, dia sudah angkat lebih kurang lebih 10 kilo ini. Apa ini? Mantap. Tiwana dengan oke, jadi siapa yang mau naik gunung hubungi ini Mr. Julian. Ini orang Kepi ini tapi kuat. Asal dari Kepi sudah menetap di Bundu Tuhan. Sugod-sugod bago ilay yung imburahi iti tatagaw di ang satagaw lumuyong Salah satu lagi tips kalau kita naik tangga, kita menggunakan cara menaik zigzag supaya kita punya lutut tidak begitu benar. Ya, ini yang diberitahu oleh guide kita. Terima kasih guide. Right. Ya, ini dia. Ini semendak-semendak sedang steady lagi. Oke. Okay. Right. Saya tunggu kawan dulu di belakang. Okay.
Kita sudah menghampiri pondok yang pertama. Bermakna kita sudah sampai 1 km. Ya. Itu dia. Ini gas. Selamat datang ke pondok pertama. Ya. Ini pondok. Loading ini berada. Nah. Ampus juga dia. Hey, gila. Macam pucat juga dia ini, tahu. Bang, loading enggak, Bang? Siapa nih, Bang? Ini kali lah. Oke. Oke, kita berada di kilometer yang pertama. Right, Tania Wang. Oke. Oke, berehat dulu sebentar. Guys, kita menghampiri pondok yang kedua. Ya, kalau yang penat, nama dia ini pondok ubah. Ah, macam politik ini. Pondok ubah ya. Kita ya, ubah. Politik. Tapi tahun ubah, yang pasti. Ah, tupai guys, tupai. Orang yang naik sini memang berubah. Ha, kau tengok ini. Ini geng saya baju hijau. Harap-harap. Kami akan kita stay dulu sini. Yes, ini satu-satunya kita punya wanita bersama pasangan beliau. Belum panas lagi ya, belum lagi, cuma habis tenaga tapi belum panas. Jadi hari ini saya punya orang kuat ini sebenarnya Nina. Di sebalik kejayaan sini ini orang kuat ini. Nah, orang tanah juga. Oke, kalau siapa-siapa naik gunung, kamu cari saja dia, Mr. Julian. Right. So, dia adalah guide yang bukan saja bully guide jalan, tapi bully guide kamu punya back juga. Tidak ada masalah. Nah, ini contoh dia. Itu ada kawan satu orang tuh. Hai. Kita sudah berada di pondok yang kedua dengan jarak 1.4 km. Jadi saya pikir tadi bila pondok kedua ini 2 km. Dia pandai menirik. Oke, jangan kamu ingat senang-senang mau naik gunung. Pikir dulu. Oke, pikir dulu buat latihan. Nah, tapi kalau tinggal itu foto, cek sejarah ya. Nah, kalau tinggal berapa kilo diangkat. Ini antara tangga-tangga yang akan menyiapkan keangkuhan kita, guys. Kalau kamu rasa kamu fit, kamu rasa ini azab ya. Ini baru belum lagi sampai 2 km. Oke. Itu dia. Ini adalah antara jalan-jalan berliku dan berseri yang perlu kita lalui sebelum kita capai puncak.
Ngos-ngos kan? 2 km guys. Tapi rasa macam gantung nih. Ini tidak tahu apa yang gantung. Mungkin gantung kasut kah apakah? Sait. Ini laluan-laluan yang kita terpaksa redah. Ini guys salah satu tips yang mungkin sudah dapat membantu di awal-awal pendakian. Kamu janganlah pakai itu, kamu punya snow cap, sebab oksigen berkurangan masuk di kepala. Nah, bila saya buka, itu sebenarnya snow cap. Nampak lebih rasa macam sedikit bertenaga guys. Oke, Wang. Kau nio. Kau nio harapan no ulun bisa ya, Ti? Entah do puput. Hei. Coba, sepatah dua ucapan untuk kawan-kawan tokoh. Hah? Seminggu tokoh bersama. Nah. Ina yo. Ina yo. Nah, kau tingo ini. Kau tingo. Hai. Data berapa kilo ini? Berapa kilo ini, Bro? 50. Hai. Nah, kita mau angkat badan sendiri pun payah-payah ini, Bro. Hai, ini lagi lah. Ini berapa ini, Bro? Hai, 31. Boleh banget ya. Hai. Oh, ini kali lah. Di mana orang dapat kekuatan ini ya? Ini baru, guys. Jadi angkat bukan alang-alang, diangkat bosi. Ai. Ini baru lah. Kilo-kilo di tempat ini? 59. Hah? 59. Eh, 59 deh. Jadi ada tulis, tulis. Ah, ada tulis, betul. Ai, ini baru pit. Ai, dari mana dia dapat tenaga? Saya tidak tahu. Ai. Betul lah. Kita angkat badan pun. Ai. Siksa. Alright guys, kita sudah berada di ketinggian, di jarak berapa sudah ini? 3.32. Ah. 3.295. Ah, bermakna kita sudah melalui hampir 4 km. Jadi perjalanan akan diteruskan. Oke, lebih kurang 2 km lagi. Lebih lagi. Nah, saya rasa tidak halangan. Tinggal saya punya kait mangkuat. Oke. Okay. Yo, ada pembakaran. Oh anakku, bapa mohon kamu jangan nakal.
kita sudah menghampiri. Oke. Destinasi ataupun checkpoint layang-layang, bermakna kita sudah 4 km melalui perjalanan ke gunung. Banyakan orang makan di sini. Right. Nah, sudah saya punya geng nih. Sudah geng-geng sini. Salah satu rahasia ada. Ada payung juga, Pak. Nah, rapa-rapa macam itu. Nah, itu kerbau. Kerbau bertanduk. Yeah. Oke, guys. Ini adalah jalan 500 meter selepas poin layang-layang yang dianggap sangat mencabar. 500 meter ke hadapan. Oke, ini kawan-kawan kita yang sudah naik, memang dia laju. Orang muda lagi. Oke, guys, inilah jalan dia berbatu batan. Jadi kalau kurang latihan, masih cukup dulu itu latihan. Oke, dari segi kasut, pastikan kasut sesuai untuk mengharungi batu batan. Saya punya kasut, guys, ataupun itu. Itu mantap itu, guys. Tidak perlu cari yang mahal-mahal, guys. Yang penting kasut tersebut sangat berguna ataupun mujarab naik di kawasan berbatu-batan. Legot-legot. Tapi yang penting dia punya kayu-kayu ini sangat cantik. Ya, jadi salah satu tips dia untuk kita menghilangkan penat, kita menikmati alam semula jadi yang ada di gunung ini. Tapi tidak boleh kalau sembarang ambil. Oke. Pelan-pelan. Walaupun macam kura-kura, yang penting kita naik. Oke, senyum dulu. Right, sudah berjaya kan? Right, ini wajah-wajah yang sudah berjaya nih. Yeah. Right, lagi. Oke, saya macam di jipun sudah nih. Ini kawan saya nih, memang kuat. Kayak seripal saja dia. Woi, ini kali lah. Ada di ketinggian atau di jarak 4.5, menghampiri 5 km. Alright. Kondali konogi, lo kaposio.
pandamanku giani apa sumiku lo bonsoi bonsoi lain ngulun bokon mampatak do kasar right. Nah ini mandak tambunan memang kuat-kuat. Saya yang aran. Mar. Oke, okay, Mar. Di. Saya yang aran, Di. Sheila. Oke. Okay. Sheila on seven. Di. Saya yang aran. Charles. Charles. Di. Oke, okay, Jessica. Oke, okay, jangan lupa subscribe Adik Setana channel. Saya kini berada di kilometer yang kelima. Ya, lagi satu kilometer akan berada di Batata. Right? Saya rasa tadi saya rasa agak penat, tetapi bila sudah berada di puncak kilometer lima ini macam hilang begitu. Nah, tengok begitu cantiknya pemandangan. Oke, okay. So kawan-kawan yang belum lagi mendaki gunung Merbabu, kamu mendaki lah. Rugi kita orang Jawa tidak mendaki. Oke, okay. Berada di ketinggian ataupun jarak 55 km. Ya, ini adalah detik-detik yang mencabar 500 meter ke hadapan. Saya sekarang berada di 100 meter terakhir. Belum sampai di. Tadi kopinya kawan-kawan ada orang tapi tenang. Kawan-kawan kita. Oke, bersemangat. Right. Dan esok pagi saya akan meneruskan perjalanan. Oke, okay, di atas sana deh. Alright, so ini nama dia waras. Seharusnya kita waras bila berada di sini. Oke, okay. Nah, dibilang ada lihing. Oke, okay, ketengok dia punya anu ini, kawan ini. Mantap. Ini nih. Oke, okay, salah satu tips dia untuk mendaki. Penyimbang kasut. Oke, okay, kasut kena betul-betul apa ini? Kuat lah. Ini salah satu. Kasut dia rosak sudah. Dan kebetulan kalau tengok kita punya guide ada spare dengan apa ini? Dengan rendah hati dia menderma. Menderma. Oke, okay, so dia derma kasut dia. Oke. Okay. Good luck. Ini adalah tips sebagai seorang pendaki karena bersedia bukan saja dari segi physical dan mental, tapi dari segi apa ini aksesori. Kadang-kadang kita tidak boleh nilai sesuatu itu dengan uang ringgit. Kasut ini sebenarnya berapa ringgit sih ya nih? Oke, saya sudah pun sampai Penalaban. Alright, sudah berada di Penalaban. Oke, okay. Pemandangan yang sungguh cantik di belakang saya Gunung Kinabalu. Oke, dan bila sampai di sini saya punya penat hilang sudah. Tuh, penat hilang sudah. Oke, mungkin disebabkan pemandangan, oke, suasana di gunung memang cantik.
Right. Nah, besok nah, di atas. Oke, okay, guys. Mantap. Oke. Okay. Oh. Kawan-kawan. Alright, kawan-kawan Pertisa. Come on. Come on, guys. Oke. Okay. Saya ajak kamu orang next year. Kita sama-sama naik sini. Alright.